Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, berjumpa lagi di channel Adam HBG. Di kesempatan hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk berkeliling di kebun atap rumah. Kebun atap rumah HST Garden dan Go Green Garden. Teman-teman bisa kunjungin channel itu untuk melihat video-video lainnya tentang tanaman buah dan sayur dalam pot dan polybag. Ini semua kita untukkan bagi teman-teman yang tidak memiliki lahan seperti saya. Di pekarangan rumah ataupun di atap rumah pun bisa kita menghasilkan sayur dan buah, kecuali kita bermalas-malasan ya teman-teman. Ini hanya buat hiburan, untuk mengisi waktu luang, dan sekaligus bisa kita nikmati hasilnya seperti ini. Timun sudah siap panen. Di sana ada pare juga sudah bisa dipetik. Ada terong. Semuanya hanya di atap rumah atau di pekarangan. Jadi kita bisa memanfaatkan lahan sempit sesempit apapun untuk jadi produktif. Oke teman-teman, di sini akan kita review satu persatu. Mungkin tidak semuanya teman-teman, kalau semuanya akan terlalu panjang durasinya. Oke, dari sana itu dari limbah dapur, daun bawang kita ambil bonggolnya, kita tanam. Ini juga kita manfaatkan bahan-bahan bekas limbah-limbah dapur, dan juga limbah dapur juga bisa kita manfaatkan sebagai pupuk POC. Teman-teman juga bisa kunjungi video-video saya sebelumnya cara membuat POC dari limbah dapur. Ini tomat, ini kangkung juga dari bekas limbah dapur kita tancapkan, sudah bisa kita panen. Ini sudah kita panen berkali-kali, teman-teman bisa kunjungi di videonya di channel HST Garden. Ini juga sudah habis kita panen, sudah tumbuh lagi seperti ini teman-teman. Jadi tidak ada salahnya kita kreatif seperti ini. Di sini juga ada kangkung, di sana ada tomat, ada terong, ini ada timun, dan sini yang besar ini ada kecipir. Dia mulai berbuah teman-teman, agak lama memang buat kecipir. Dan kali ini akan kita mulai pemanenan. Ini biasanya teman-teman bisa kunjungi video-videonya sebelumnya, sudah kita panen juga di channel HST Garden. Teman-teman bisa kunjungi video yang lainnya. Dan ini sudah panen yang ketiga kalinya teman-teman. Kita panen di channel Adam HBG. Kita buka dulu ya teman-teman. Oke. Meskipun di dalam pot, tapi ya teman-teman, dia juga bisa sangat besar sekali. Ini buah yang ketiga, panen yang ketiga. Ini kita kumpulin dulu, nanti kita review satu batu. Alhamdulillah, ini juga sampai nggak muat plastiknya ya teman-teman. Lihat plastiknya tidak muat, ini harus disobek karena besar sekali. Ini panen yang ketiga, padahal teman-teman masih bisa besar buahnya. Ini agak kecil, ini sebenarnya masih bisa tambah besar. Ini masih terlalu muda, ini masih bisa besar lagi ini teman-teman. Oke, plastiknya nanti bisa kita pakai bungkus-bungkus lagi buat buah yang lain. Oke, di lahan sempit pekarangan rumah pun teman-teman bisa menghasilkan buah dan sayur seperti ini. Asal teman-teman mau kreatif dan tentunya dengan cinta merawatnya, harus dengan senang hati merawatnya, karena tanpa kita rawat juga mustahil bisa menghasilkan buah yang maksimal. Lumayan hari ini, lumayan besar juga. Dan di sana akan kita review juga ini teman-teman. Ini masih kecil. Ini tanaman kecipirnya.
dia mulai berbunga, ada buahnya kecil seperti ini, cipir cipir gembel ini teman-teman, bukan yang panjang tapi yang pendek tapi ada gembelnya. Ini dari limbah dapur juga yang kita semai bijinya, tomat-tomat sudah mulai berbunga. Dan di sini terong jumbo, buahnya ini masih sangat pudeng, masih bisa tambah besar lagi, bisa tambah besar lagi ini. Ini dan ini ada 4 pohon terong jumbonya, hanya dalam pot polybag. Oke, yang di sini ini teman-teman juga bisa lihat tipsnya. Tipsnya membuat pare ini bisa berumur panjang dan berbuah terus-menerus. Ini sudah dulu sudah mau mati, sudah tua pohonnya, sudah panen banyak. Dan saya lakukan pemotongan di sini setelah ada tunas dari bawah. Dia menjadi tanaman baru lagi dan berbuah lagi seperti tanaman baru. Jadi itu triknya, teman-teman bisa kunjungi di videonya HST Garden. Ini yang sudah bisa kita panen satu teman-teman, yang lainnya masih kecil-kecil, banyak itu juga kecil. Ini jadi dia umurnya panjang, harusnya sudah ganti tanaman, ini masih bisa panen lagi dengan teknik seperti itu. Ini parenya hanya dalam pot, ini umurnya sudah beberapa bulan, ini sudah 2 periode harusnya sudah ganti tanaman, ternyata masih bisa menghasilkan lagi dengan cara dilakukan pemotongan seperti tadi. Lumayan, ini lumayan hari ini ada tomat. Di sana akan kita review juga tanaman terong yang mungkin ada yang bisa kita panen hari ini. Inspirasi buat teman-teman semua. Ini buah longmore bayi, buahnya sudah habis. Sudah habis buahnya. Dan batangnya sepanjang-panjang ini harus kita potong. Seperti ini kita potong. Tunas-tunasnya ini akan membawa buah, teman-teman. Nanti kita potong. Ini mudah-mudahan bukan PHP, sudah mau keluar bunga. Pepaya dalam pot sangat pendek, baru 1 meter mungkin teman-teman sama potnya. Ini juga sudah panen berkali-kali terong. Terong dalam polybag. Ini sudah panen berkali-kali. Teman-teman bisa kunjungi di channel HST Garden. Sudah panen berkali-kali terong ini, masih terus berbuah. Banyak buahnya, kecil lagi banyak. Kan kita panen dari sini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Terong kita petik. Ini juga sawo, kemarin sampai lupa ada yang matang tidak petik. Semuanya dalam pot dan polybag. Ide berkebun di atap rumah atau pekarangan rumah, di lahan yang sempit seperti ini. Di sana ada kedondong yang berbuah full. Dongdongnya buahnya sangat banyak sekali, sampai kemarin patah 1 dahan. Ini jambu kristalnya mulai berbunga, banyak sekali bunganya.
Di situ ada tanaman herbal adas. Ini ada nangka madu. Oke. Karena durasi sudah sangat panjang, tidak akan kita review satu persatu ya teman-teman. Mungkin lain kali bisa kita review lagi keseruannya di kebun atap rumah ini, kebun HST Garden. Ini plastik juga bisa kita manfaatkan lagi. Jadi ini aman dari lalat buah, aman dari pestisida. Alhamdulillah panen hari ini. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman pecinta tanaman khususnya untuk berkreasi atau memanfaatkan apapun yang ada di sekitar kita menjadi produktif. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.